Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di sini di Weekend Mata Vlog ya, cuy. Hari ini hari apa ya? Selasa kayaknya deh. Selasa malam Rabu. Jadi malam ini gue lagi NR bareng si Zul ya. Gesek koren tuh. Sabar gap, gila buru-buru mantap. Mentang-mentang udah malam kali ya, bisa enak-enakan gaspol aja ya, Jai. Santuy-santuy-santuy, gak usah barbar-barbar. Kita kan menikmati angin malam gitu kan. Anjay, angin malam dikit-nikmatin. Ya bisa aja sih, kalau bersama berdua sama doi gitu kan. Kalau sendiri, aduh ya sama ya, nikmatin angin, bonceng angin. Kagak lah, biasanya nikmatin kayak ya perjalanannya gitu kan. Betanya gimana kabar kalian cuy, apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu nonton vlog gabut gua dimanapun kalian berada. Semoga kalian sukses selalu ya, amin. Jadi malam ini gua pengen NR, pengen nongkrong di tempat biasa ini ya, di SBSD. Berdua doang aja kayak biji. Gak apa-apa lah, yang penting bisa nongkrong ya kan. Soalnya gua tuh udah lama banget cuy gak keluar malam ya kan. Soalnya kemarin-marin tuh hujan mulu cuy cuacanya. Udah berapa hari ya gua, udah ada semingguan gak keluar-keluar tuh gua, yang kemarin-marin tuh hujan soalnya. Dan katanya sih di Jakarta ini hujan juga cuy. Untungnya di SBSD sekitaran Tangsel ini belum hujan cuy, masih aman. Ya pokoknya jangan hujan lah, kalau hujan tuh bener-bener gak enak cuy. Niatnya sih tadi gue pengen ke Sudirman ya cuy, bareng si ini apa namanya, si Zul. Udah lama juga gue gak kesana gitu kan. Kalau SBSD kan cuman deket. Gue tuh kalau ke SBSD deket cuy, rumah gue di Bintaro. Rumah gue di Bintaro tuh paling kesini 30 menit doang, gak lama cuy. Aduh, berisik tuh, ceklok. Males anjay, malu gitu kan. Bukan malu juga sih, kayak rada berisik gitu, ceklok gitu, risik. Udah lama gak gue ganti-ganti sih ini, dari awal beli cuman gue kencengin. Cuman ini gak tahu kenapa udah longgar cuy. Udah longgar anjay, bukan sering dimainin ya. Astagfirullah, malam-malam anjay jajan. Udah lombe dia. Lombe bahasa mana itu anjay. Canda cuy, canda. Malam-malam tuh suka gabut gue tuh ngomongnya cuy. Maksudnya ya namanya juga pemakaian gitu kan. Lewatin jalan-jalan rusak, lewatin polisi tidur kayak gini, diterabas, gak pelan gitu. Kenceng bawahnya. Ya lama-lama dia longgar cuy. Ya perawatan lah, dikencengin aja sih, biasanya diketok gitu. Ininya diketorin nih, bagian ini diketorin, nah habis itu diketok gitu. Tapi misalkan kalau udah diketok dia gak bisa kenceng, ya berarti emang harus ganti baru komsira ya. Ayo cok, hijau cok, gece cok. Ya merah lagi, masa gue mau gaspol bareng si ini. Ya kalau dia gaspol gue ikutan lah, gak tau ngejar kagak sesama gesek kan. Biasanya sih barang yang R15 itu cuy gue kemarin tuh di sini, cuman kan dia lagi ini apa namanya, lagi rungkat motornya kemarin. Ini lampu jauh. Sama aja anjir. Wah anjir, debunya ngap. Gila debunya, kalau malam berarti banyak banget transformernya tuh. Transformer anjay. Gila jam 12 tuh udah sepi parah ya cuy. Dibilangnya berarti ini midnight ya, midnight anjay, midnight race tuh, udah ada gaspolan. Yo. Jauh lah, sedang, sama-sama standar ya.
Coba ngeri tadi gua ngeliat udah ngeri nabrak. Sorry Jol, sorry Jol. Tapi gua masuk gigi 6 ya Jol. Kalau gak gigi 6 gua udah gak di depan. Auto di belakang. Udahlah pertalat aja ya, mungkin dia pertama ya. Sebenarnya pertalat sama pertama ya kayak gak beda jauh sih. Bisa-bisa aja kan yang top speed. Cuman kayaknya ya sih nambah dikit sih emang pertama tuh. Namanya juga kan tergantung kompresi mesin cuy. Cocoknya dia pertama gitu. Ya kan kalau gak salah gesek itu 11 ya, 11 banding 1. Jadi harusnya round 92 tuh minimalnya. Tapi pertalet gak apa-apa, gak jadi masalah. Ya dapet di patroli anjay. Gua ngeri ditabrak tadi, itu gak ditabrak sih Jul. Gua agak nengok ke belakang dikit, beda tipis masalahnya sih. Gua aduh kalau gua crash, aduh amit-amit lah, jangan sampai lah. Gua kira si Jul agak mau gaspol anjay, taunya gaspol juga dia. Apa-apa ya, cari momen gitu kan, biar ada momennya anjay. Ya kan nge-vlog gini-gini doang gitu kan. Cuman masalahnya gue bener-bener ya belum ganti oli tuh. Oil change masih ada gitu kan. Pertalite pula gitu kan. Moga-moga sehat terus deh ini motor harian. Nah dia nih si Zul, alamatnya R9 ya. R9 tapi kayak yang KW. KW purba mungkin. Bawa ayang, kapan punya ayang, gonceng angin gue nih, gonceng angin, gonceng angin ngap, aduh, aduh, temen-temenan gue kagak pakai single seat ya, pakai tempat duduk gini, ya siapa tahu ntar gue nemu cewek di jalan gitu kan, gue angkut gitu kan, gue bawa kemana gitu kan, gue bawa pulang lah, bawa pulang maksudnya nganterin ke rumahnya gitu kan. Ya kali gue bawa ke Oyo, astagfirullah. Enggak lah, gue ngeri anjay bawa cewek malam-malam gini. Ntar takutnya jadi-jadian anjay. Enggak lah. Soalnya jam-jam segini jam-jam ya rawan cuy. Antara dua itu sih, hantu dan begal lah. Amit-amit lah. Kalau ngomong itu ntar takutnya muncul dia. Anjay muncul. Bismillah ya sih, mudah-mudahan sih aman. Ayo ngapain anda berduaan di tempat gelap? Biasa tuh kalau yang sering berduaan ketiganya siapa? Setan. Canda cuy, canda. Aman lah buat setan. Yang ketiganya malaikat cuy, kan malaikat Izrail gitu kan paling pojok. Kok Izrail, astagfirullah. Malaikat apa sih namanya? Rokib Atid ya, Rokib Atid. Mau di mana nggak? Pada balik nggak? Tuh biasanya di sini kan pada dagang nih, kalau malam pada tutup. Ya gabut-gabut aja sih nongkrong berdua ini. Wow. Buset Chinese-nya cok, gila sih, aduh enak banget kayaknya. Astagfirullah. Orang sih di situ. Paling Cina-Cina orang sini ya paling. Masih ada, maksudnya enggak terlalu sepi-sepi banget. Nah, sini aja deh nih. Gak ada tempat duduk ya. Lu gigi 5. Tadi gua ada gigi 5, masuk gigi 6. Makanya agak maju dikit. Nyampe gigi 6, gigi 5 doang. Iya, belum limit sih sebenarnya emang. Cuma kan buat dapat larinya. Iya.